Ini kandangnya sangat murah sekali ya biayanya teman-teman. Mau percaya atau enggak, biayanya membuat ini kurang dari 2. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya, di channel peternakan. Di sini sudah teman-teman lihat bentuk ini air vitamin yang sudah saya campurkan Vitacik dan Neobro ya teman-teman, seperti ini. Ini untuk usia ayam DOC umur 6 hari teman-teman. Jadi kita lihat selanjutnya ya teman-teman, langsung ke kandangnya. Oke teman-teman, ini dia penampilannya yang sudah siap tinggal masuk ke kandang brooding saya. Ini kandangnya sangat murah sekali ya biayanya teman-teman. Mau percaya atau enggak, biayanya membuat ini kurang dari 200.000 ya. Cuma terpal ini memang enggak saya hitung karena ini terpal yang lama dulu saya gunakan teman-teman. Jadi yang baru saya beli ya ini kandang brooding, sengplatnya itu ya sama bambu. Sengplat ini 10 meter saya beli cuma 17.000 per meternya. Jadi ini kondisi ayamnya. Lihat. Ini nanti ini udah mulai dia kepanasan di usia 6 hari ya teman-teman. Jadi satu lampu ini nanti akan saya ganti ya teman-teman. Saya gantikan dengan lampu yang tidak panas tapi yang cahayanya terang seperti lampu LED teman-teman. Oke, kita lanjut pemberian vitamin ya teman-teman. Ini dia vitaminnya yang sudah saya siapkan. Ini Vitacik campurannya dengan Neobro teman-teman. Ini untuk menunjang pertumbuhan dan daya tahan tubuhnya juga lebih baik ke depannya sampai panen. Oke. Aduh, ini sangat kasihan sekali teman-teman. Saya mendapati kaki anak ayam saya seperti ini, patah ya teman-teman. Ini apa karena dia terjepit atau apa, tapi ya kasihan sekali. Saya baru melihat dia nggak bisa jalan. Aduh, ini susah untuk disembuhkan, tapi ya nggak apa, kita masukin aja ke kandang. Insya Allah dia bisa bertahan hidup untuk makan dan minum saja ya teman-teman. Kasihan sekali ya. Ini usianya 6 hari teman-teman, sudah segede ini. Nah teman-teman, ini kita punya. Teman-teman lihat, ini saja kita kasihkan ke kandang box. Jadi ini kita berikan banyak 5 galon minum ini ya. Oke teman-teman, ini dia lagi minum dan makan semua. Dia usia 6 hari ya teman-teman. Ini yang kakinya tadi sakit ya teman-teman, kasihan sekali. Ini mungkin suatu keteledoran saya, dia bisa terjepit di kandang, sela-sela kandang teman-teman. Jadi akan saya perbaiki. Ini di usia saya usia 6 hari ya teman-teman. Ini saya buat setiap harinya video karena banyak permintaan ingin diliatin setiap hari perkembangan DOC sampai panen. Ini DOC nya kurang efektif yang saya dapatkan, tapi tidak apa-apa, saya akan membuat dia untuk lebih gede lagi saat panen nanti dengan pakan saya tambah konsentrat pedaging teman-teman.
Oke, itu saja video dari saya di usia 6 hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Sekian, terima kasih. Dadah.